Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali Allah menggerakkan, meringankan langkah kaki kita. Bersama-sama kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Setelah siang hari tadi kita berpuasa, malam ini kita bersama-sama kembali hadir di masjid ini melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih, dan kita isi dengan tazkirah agama, kemudian kita akhiri dengan witir. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang ibadah-ibadah, apa ibadah yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan hingga hari ini dan hingga akhir, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga terlimpah semulia Nabi dan Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat serta pengikutnya setia bersunnah beliau hingga di sana. Hadirin wa hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu belum waktu Ramadan kedua, malam Ramadan kedua menggantikan Profesor Sarbaini. Jadi sehari puasa malamnya. Hari ini pun di akhir hari ini puasa, hari ini tarawih, esok sekali lagi, esok yang betul hari raya, insya Allah jadi hari raya. Itu mungkin tidak ada yang direncanakan, itu menjadi qadar Allah. Maka hari ini kalau kita melihat umat kita, jamaah kita, hari demi hari itu memang sudah mengalami kemajuan. Kemajuan kalau sebenarnya adalah alhamdulillah kita ilmu kita sudah bertambah, mudah-mudahan juga diimbangi dengan kualitas ibadah kita juga makin tekun. Tapi memang di itu melihat kita awal Ramadan ini ada dua tipe jamaah kita. Pertama jamaah tetap dan ada jamaah keliling. Kalau jamaah tetap itu memang tetap mulai awal Ramadan sampai akhir, insya Allah tetap di Masjid Al-Muslimun ini. Kada berubah. Karena untuk membanyaki, dan memang di sini ada juga tipe jamaah keliling. Kalau lu ini termasuk jamaah keliling juga nih, termasuk lelaki panggilan. Jamaah keliling itu bisa juga dalam artian melihat penceramahnya yang kita wain nyaman di WN-nya. Hari ini siapa di masjid ini. Yang kedua biasa silaturahim, tetamu dengan kawan lawas, tetamu dengan saudara di masjid tertentu. Nah ada juga belum secara konotasi yang negatifnya, ada yang jamaah tetap ada jamaah keliling juga. Dalam artian tatap pada terawih-terawih. Karena tahun Ramadan lagi pada terawih itu bang. Ada juga tatap pada berjamaah, mungkin karena kesibukan jualan atau apa, ya akhirnya kan habis jualan ya tarawihnya di Masjid Al-Qamar.
jadi di kamar seorang. Nah, ini kasihan, itu kan kata kalau mau wafatnya kan tetap terawih-terawih. Yang kedua ada yang keliling. Keliling itu kewinnya sampai malam kan? Dari buka puasa ke sana kan terawihan juga kan keliling. Nah makanya itu tadi alhamdulillah di bawah itu sebenarnya itu untuk lama Lailatul Qadar ini luar biasa. Rasulullah itu menganugerah apa Allah menganugerahkan kita ada malam yang lebih baik dari seluruh bulan. Cuman kalau renung ini mungkin kalau salah bisa ditanggung. Orang yang mendapat keutamaan malam Lailatul Qadar itu tidak sembarangan. Tidak serta merta di akhir Ramadan ini sampai itikaf. Sebelumnya kalau taruh di masjid hanya anak mengejar karena mesti, karena bisa. Walaupun malam apa keutamaan Lailatul Qadar itu rahasia Allah dan pahalanya maupun anugerah itu rahasia Allah. Nanti kita. Tetapi kalau melihat kalau kita ingin keutamaan Lailatul Qadar mulai awal Ramadan itu memang kalau sebelumnya kan tak ada urusan jamaah itu. Ini Ramadan paling tidak di awal itu sudah rutin jamaah, tadarusan, kemudian puasanya tekun. Itu semakin meningkat apalagi di akhir-akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Karena itu tidak sembarangan. Ada lagi pertanyaan, bagaimana dengan 5 negara Arabia Majelan yang Arabnya malam bisa bayar itu? Kamu tidak pakai Ramadan tidak? Karena itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Kita mungkin bisa merasakan kenikmatan beribadah itu bagian dari tanda. Yang itu bisa dirasakan kita masing-masing. Apakah kita merasa tenang ibadah kita ataukah mohon maaf habis Ramadan tak boleh pulang ilmu kita ilmu yang biasa deh. Nah, karena itu hadirnya di mereka Allah. Kalau Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia Allah itu menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Di sini Allah menggariskan kita bukan aksar amal, bukan banyak amal. Kalau banyak amal, tapi kita tidak tahu bahwa itu dituntunkan Allah oleh Rasul kita atau tidak, pokoknya kalau diamalkan, itu belum tentu. Tetapi kalau kita berusaha dengan sebaik-baiknya dan itu sesuai dengan tuntunan digariskan oleh Rasulullah SAW, maka itu yang menjadi ahsan amal, amal kita semakin baik. Karena itu bagian dari dimakbulkan karena ibadah kita itu. Nah, sehingga dia yang dimuliakan Allah. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 hal orang itu bisa celaka dalam kehidupan ini. Alamatus saqawatul arba'ah. Apa itu? Nisyanul junubil madiyatu wahiya indallahi ta'ala mahfuzah. Yaitu kata Rasulullah, orang yang tidak mengingat-ingat atau melupakan dosa-dosanya masa lalu, padahal dosa itu senantiasa tercatat di sisi Allah dengan rapi dan detail di sisi Allah. Kita seakan-akan dosa itu biasa. Makanya itu kata Rasul dan lain-lain, orang mukmin itu kalau melihat dosa itu seperti ia duduk di bawah gunung yang gunung itu sewaktu-waktu akan runtuh. Tetapi beda kalau orang fazilah atau orang kafir atau orang yang berdosa atau orang munafik, itu seperti dia memburu lalat. Lalat itu kan dia kalau dia buru datang pulang. Nah itu bedanya kita. Nah apakah kita bagian termasuk orang yang kehidupan kita celaka dalam yang ingat rasanya itu? Dosa biasa-biasa saja, mohon maaf saja. Nah ya, kalau Bapak Yusuf Ali dua kali lalu saja. Nah akhirnya itu menjadi kebiasaan. Padahal kata Rasulullah, dosa itu biar kecil tapi semakin dilakukan itu semakin menggunung dan itu hati-hati. Yang menjadi bahayanya itu kalau menjadi sudah karakter atau menjadi kebiasaan kita. Biasa melampau, biasa berdusta, itu yang bahaya.
Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyati wa yadri aqbalat amrudan. Selalu menyebut-nyebut atau mengenang kebaikan padahal belum tentu diterima Allah atau tidak. Kita sering menyebut-nyebut kebaikan ini. Jadi ada orang-orang kalau orang kan tahu aja masjid ini jangan ada abah punya tertemunya. Wah, kira-kira hebat nih. Apa kalau mereka tukang jalan? Jalan tukang. Maksudnya itu nya kadang-kadang menyebut ini wakaf abahku. Jangan ada abahku wakaf kan bisa ada masjid ini. Hati-hati. Kalau kita menyebut-nyebut, kita khawatirnya ini bisa mengurangi paling tidak bahaya bisa menghilangkan. Tetapi insya Allah itu di sisi Allah tersimpan. Tetapi maksudnya kita hati-hati. Kalau kita menyebut-nyebut kebaikan, ini kan ada mengatakanlah nih aku mutangi sekali lagi nanya. Aku sudah mutangi kan. Nah misalnya kita jangan disebut-sebut. Kita tidak tahu diterima atau tidak. Yang jelas lakukanlah kebaikan. Karena insya Allah bila kita melakukan kebaikan, insya Allah tersimpan di sisinya untuk pahala. Kita berdoa mudah-mudahan itu urusan Allah dan diterima. Kemudian yang ketiga, wa nadhuru ila man huwa fawqa fid dunya. Dalam soal duniawi kita selalu memandang yang ke atas. Ini bahaya juga. Jangan sampai kita selalu memandang ke atas. Karena kalau kita memandang ke atas, kata Rasulullah, maka kita akan tidak mudah atau mungkin kita jarang bersyukur kepada Allah. Karena yang kita lihat itu kelebihan orang. Ini kan bahayanya tetangga yang nukar mobil, nukar TV, kita yang sakit hatinya. Kita yang stresnya kalau guring. Padahal tetangga aman saja. Kenapa? Karena kita lihat kelebihannya. Nah itu kan ada nih dalam cerita nih. Ditakuni oleh dokter Pian ini sakit. Setos apa darah tinggi ke kadajin. Kemudian ditakuni asam urat kadajin. Wah hebat biar nih apa rahasianya? Sebutin jadi jangan berperiksa. Sebutin jangan berperiksa. Ya, itu pada kau juga. Itu diamalkan itu jangan berperiksa sih karena tahu penyakitnya. Makanya mungkin ini ilmu orang bahari itu lah yakin tuh lah. Pokoknya apa aja disabui minyak angin membalasan selesai. Asal murid sabui, lalu tanya paling sembuh, sakit paru sembuh, pindah sakit-sakit batis, berdarah, rematik sembuh. Karena sih yakin sembuh dengan balasan. Kan ada nanti Pak Iza lingkutan bersingkal orang kapulan ada. Bukan lebih hafal tadinya. Jadi sabu terakhirnya lima son ya. Nah jadi itu yang jelas kita jangan memandang orang urusan dunia itu merasa lebih karena bahaya itu. Kita akan menghilangkan atau tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Terakhir, wa nadharu ila man huwa dunya fid din. Dalam soal agama kita selalu memandang yang kelebih rendah. Mohon maaf ya, pokoknya kalau soal agama ini yang merasanya paalimnya, dia merasa banyak apa banyak amalannya sehingga ia melemahkan merendahkan orang lain. Ini bahaya juga sehingga ia akan tidak mau lagi menuntut ilmu. Misalnya ini wah ya, pasti si itu lagi ceramahin itu tujuannya kita. Padahal kalau kita mendengarkan tazkirah agama atau ilmu itu bila itu sudah pernah kita dengar berarti mengingatkan kita, bila belum menjadi ilmu baru. Imam Syafi'i pernah berkata, kata Imam Syafi'i itu, semakin aku berilmu, semakin aku menuntut ilmu, semakin aku ini terasa bodoh. Itu Imam Syafi'i. Apalagi itu imamnya ini imaman gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita memandang orang rendah, maka itu bahaya. Itu mengakibatkan kita bisa menjadi orang yang lupa. Padahal ketika kita melakukan sesuatu, maka yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi bagian kita untuk selalu meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila sholihan falin nafsi wa man asaa fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Di dalam ayat 15 Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka ini untuk dirinya.
sendiri dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhan telah kamu dikembalikan. Nah hadirin, setiap yang kita lakukan itu menjadi bagian amal soleh kita. Yakinlah bahwa urusan pahala, urusan itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan kita selalu berdoa, ya Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah segala ibadah kami, puasa kami, ibadah-ibadah kami, itu kita berdoa mudah-mudahan diterima. Dan insya Allah ini menjadi bagian kita, kita teruskan dalam kehidupan kita sampai terus walaupun di bulan Ramadan. Bukan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang bermanfaat bagi kita, bagi secara pribadi maupun biar bertahan. Mudah-mudahan Ramadan-Ramadan yang kita lakukan ini membekas menjadi kebiasaan baik kita, terus kita lakukan di bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.